Dengan Sarah dia lah, tapi Syamsul setakat ni dia belum hubung dengan mak-mak dia, dengan ayah dia. Alpha Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan hola hola guys. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Jom. Hari ni kita nak cerita mengenai sampai sekarang dia tak jumpa mak dia dan saya. Itulah kata Yusuf Haslam. Dan ini adalah luahan seorang bapa. Masya Allah, belum jumpa lagi ke? Okey, kalau anda nak tahu cerita selanjutnya dan apakah luahan Datuk Yusuf Haslam, jom sama-sama kita zas video ni. Dengan Sarah dia lah, tapi Syamsul setakat ni dia belum hubung dengan mak-mak dia, dengan ayah dia. Tapi apa sekalipun, saya rasa mungkin tengah sibuk syuting. Okay. Saya rasa kita bagi masa. Saya rasa gembira kerana Syamsul dengan Sarah dah bercerai, tapi dengan cara yang baik. Hubungan apa ni antara dia dengan Syamsul, dengan anak-anak dia, okey. Orang kata walaupun berlaku perceraian, tapi hubungan tu harus kekal demi anak-anak. Dan saya mendoakan yang terbaik lah kepada Sarah dan juga kepada Syamsul lah. Kepada Syamsul, saya harap dia boleh menghabiskan filem Original Gangster dengan sempurna, dengan kejayaan lebih besar lagi. So, macam Datuk sendiri melihat video Berkenaan Batu Mahkamah tu, kita dapat lihat selepas bercerai mereka lebih, orang kata, mesra, Sarah dan juga Syamsul, yeah, kan. So, daripada Datuk sendiri melihat perkara tersebut sebagai perkara positif, ada tiap menyatakan kenyataan yang Datuk berharap jika ada peluang untuk rujuk. Iyalah, betul. Rujuklah. Saya pun, because beramai juga kawan-kawan saya yang anak-anak mereka ada berlaku perceraian, selepas beberapa tahun kemudian merujuk balik. Tapi saya tidak boleh jangkakan apa-apa sebab segalanya takdir yang akan menentukan. Mungkin takdir dah tertulis begitu, itulah jadi dia. Kalau tidak, tidaklah. Hanya Allah yang menentukanlah. Kan? Tapi kami sebagai orang tua, kita doakan yang terbaik. Jadi Datuk, bila kita bercakap pasal kes perceraian itu, ada yang kita baru tahu di mana pernah dilafaz cerai dan rujuk kembali itu. Adakah macam Datuk dan Datin tahu mengenai perkara tersebut atau baru tahu sebenarnya? Kita orang, mungkin isteri saya tahu lah. Mungkin isteri saya rapat dengan dia. Mungkin, tapi saya tak tahu. Tapi isteri saya mungkin tahulah. Ya, saya pun tak ambil tahu hal itu kan. Ya, dia dapat tahu bila dah kecoh-kecoh itu. Tapi apa sekalipun, Alhamdulillah, mereka dah berdamai. Walaupun dah bercerai, dia berdamai. Hubungan tu harus dikekalkan terus. Kerana Syamsul juga harus tahu bahawa kehidupan ini tidak semudah yang kita sangkakan. Dan satu lagi, saya punya nasihat kepada anak-anak saya, kepada semua orang anak-anak muda, ingat, kejayaan hari ini tidak menjanjikan kejayaan esok. Jadi kita harus sentiasa bersyukur dengan setiap nikmat ini beri, dan jangan menganggap kita sebagai... Masya Allah, bagusnya Datuk Yusuf Haslam ni sentiasa berfikiran positif dan husnuzon tentang anaknya. Dia kata mungkin Syamsul tak jumpa dia lagi sebab dia sibuk dengan filem The Original Gangster. Masya Allah, apa pun kita doakan agar Syamsul pulang ke rumah untuk berjumpa dengan ibu dan ayahnya, insyaAllah. Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan lupa, jangan kedekut untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel Ghost Dalam Kereta dengan hashtag sepantas kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.